Dato' Sri Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rakan-rakan pimpinan, wakil-wakil parti dan kerajaan perpaduan, rakan-rakan yang hadir, hari ini saya hadir dengan penuh semangat, dengan berbagai perasaan, kerana saya setelah 25 tahun seperti yang disebut oleh Presiden UMNO tadi berucap di Dewan Merdeka. Terima kasih kerana beri kesempatan kembali ke Dewan Merdeka. Demikianlah kenyataan sejarah yang memerlukan istiqamah, komitmen dan tekad berjuang. Kita berjaya mewujudkan kerajaan perpaduan, dan saya tidak berhasrat mengulangi kenyataan ucapan yang disampaikan oleh rakan-rakan. Tapi apa prinsipnya? Pertama, ini adalah collective effort, bukan isu annual, tapi isu komitmen pimpinan yang punya wawasan dan komitmen membela nasib rakyat. Dan komitmen ini diterjemahkan oleh rakan-rakan pimpinan. Wujudkan satu kerajaan perpaduan bukan sekadar hanya menjunjung titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong, tetapi meletakkan asas supaya negara ini stabil. Soalan kedua, kita berjaya yang pertama, kerajaan perpaduan sekarang kukuh. Dan seperti mana disebut tadi, kalau ada yang masih mengigau, saya dapat lontarkan cadangan kepada mereka, bawa usul di parlimen dan kita bertempur di parlimen minggu ini. Sebab apa? Sebab stabil politik itu menjamin keupayaan kita memacu pertumbuhan dan menghentikan politik adu domba orang-orang yang merampak kekayaan negara, menyakau hak orang Melayu sendiri, dan sekarang bangkit sebagai pejuang-pejuang. Sebab itu saya katakan, dan ada yang menegur saya, jangan keras sangat. Saudara, bukan saya keras, tetapi kita kena ingat, jangan khianati amanah rakyat, jangan korbankan kepentingan kaum dan bangsa semata-mata untuk kamu hidup dalam negara ini dan berjaya. Sebab itu perpaduan ini kita sudah berhasil. Terima kasih kepada pimpinan, kerana saya tidak mungkin melakukan apa yang saya cita-cita dan harapkan untuk negara ini kalau tidak ada semangat kesepaduan yang diperlihatkan secara serius oleh rakan-rakan. Jadi, dan saudara-saudara, bukan saya 148 ahli parlimen, tapi parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan, saya salute pada saudara-saudara. Saya tidak sangat terkesan dengan harapan dan pujian kepada saya, kerana saya insaf keadaan liku-liku perjuangan itu sangat pedih, dan derita dilalui oleh saya dan keluarga itu amat dirasai. Tetapi tanpa komitmen yang sudah-sudah tunjukkan, yang sanggup meleburkan pertarungan kehangatan pertarungan lalu, sanggup meleburkan dan memaafkan kenyataan-kenyataan yang terkeluar dalam keadaan suhu politik yang hangat,
Fobia terhadap pati-pati. Kalau tidak ada semangat yang sedemikian, tidak mungkin kita wujudkan kerajaan perpaduan yang mantap yang ada sekarang. Sebab itu saya katakan saya salut. Kerana perpaduan ini untuk apa? Tidak pernah dianjur oleh agama, budaya, doktrin politik bersatu tanpa matlamat. Ada orang bersatu untuk dapat mempukulkan dan menyelamatkan mereka. Ada yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara-cara lama, memunggah kekayaan dan khazanah negara untuk senang saudara. Kita bersatu untuk meninggalkan kekacauan dan kerusakan yang lama dan membentuk Malaysia baru yang berteraskan madani dan tabadun bagi bangsa dan negara. Ini bedanya, dan bedanya besar tu saudara. Sebab itu saya mengulangi penghormatan saya pada pimpinan, walaupun tidak terlepas dari serangan. 6 bulan kita perintah. Terima kasih kepada timbalan-timbalan presiden, menteri-menteri, Premier Sarawak, Ketua Menteri Sabah dan pimpinan lainnya. Kerana saudara-saudara bukan sahaja bersama dalam kerajaan perpaduan, tetapi bersama dengan komitmen tegas dan keras untuk membina Malaysia baru. Kita mulakan dengan prinsip tata kelola, governance. Negara sehebat mana sekalipun tidak dapat bertahan kalau tidak ada nilai, tidak pertahankan prinsip dan nilai bahawa yang benar itu benar, bahawa kuasa itu bukan kesempatan sijil untuk memperkayakan diri dan keluarga dan sahabat handai. Bahawa kuasa yang ada, kekayaan khazanah yang ada, harus kita gunakan untuk membangun semula Malaysia, agar Malaysia muncul sebagai gergasi ekonomi yang baru. Terima kasih saudara, kerana dalam masa singkat 6 bulan, dalam keadaan kita mewarisi keadaan fiskal yang berat, hutang yang besar 1.5 triliun dan defisit fiskal yang tinggi 5.5% untuk 2022. Tetapi dalam masa singkat saudara, dengan perkembangan terbaru, kita lihat umpamanya ekonomi Malaysia suku tahun ini, suku tahun pertama 2023, mencapai pertumbuhan di antara yang terbaik di rantau ini, 5.6%. 5.6% ketimbang China 4.5%, Indonesia 5%, Vietnam 3.3%. Pasaran buruh mencatat momentum pertumbuhan pada suku pertama 2023. Pengangguran dari 3.6% pertahankan 3.5%. Kadar inflasi suku tahun pertama 2023 menjadahana daripada suku keempat 2022, 3.9%, sekarang ini 3.6%. Ini kalau kita lihat di rantau juga inflasi yang terendah. Tahap pelaburan ini saya sebut ini kerana apa arti perpaduan, apa arti kerajaan yang kukuh dengan kekuatan 2/3. Untuk apa?
untuk sombong, untuk tunjuk angkuh, untuk zalim atau untuk menindas, atau untuk memunggah kekayaan? Saya jawab, untuk membangunkan semula Malaysia dan membela nasib rakyat. Dan ini bukan kerja Perdana Menteri satu orang, tidak. Kerja Timbalan Perdana Menteri yang dibebankan dengan jatuh kasa kabinet paling banyak dalam sejarah, dengan menteri-menteri yang bertungkus lumus mencari pelaburan, meyakinkan pelabur-pelabur yang sebelum ini sudah mulai malap harapan mereka. Jadi pelaburan digital berkualiti seperti yang diumumkan Amazon Web Services memulakan pelaburan yang tinggi di rantau kita, di antara jurutera data, saintis data dan penganalis data, peluang pekerjaan buat mereka dengan pelaburan untuk jangka kini dan sederhana sebanyak 25.5 bilion ringgit. Korea Selatan menunjuk minat untuk melabur sekitar 24 bilion ringgit melalui syarikat ternama seperti Samsung Engineering, SKC, Lotte Fine Chemicals, Hyundai, Kowe dan konsortium syarikat Korea. China dalam kunjungan kita. Ya betul, yang dihebahkan kunjungan saya. Tetapi yang tidak tercatat ialah kerja menteri-menteri dan kementerian-kementerian sebelumnya bertukus lumus berminggu-minggu untuk mendapat catatan pelaburan tertinggi dalam sejarah 170 bilion ringgit. Ini termasuk Gili Proton yang akan memulakan pelaburan 10 bilion ringgit di Automotive City di Tanjung Malim. Sudah, ini artinya good governance. Ini artinya perundingan yang tidak meletakkan komisen untuk menteri dan keluarga mereka. Ini artinya ease and speed of doing business yang harus kita lakar, tetapkan agar negara ini muncul semula sebagai gergasi di rantau ini. Ada langkah-langkah lain yang tentunya dibangkitkan, tetapi sudah-sudah faham konsisten dengan pendirian kita. Biar dilihat bukan saja kerajaan persekutuan, usaha-usaha di negeri dan di beberapa tempat termasuk Jemaah Menteri, berulang kali saya sebut tentang langkah dibuat oleh Premier Abang Johari di Sarawak. Luar biasa prestasinya. Meneroka dalam bidang-bidang teknologi baru dan digital. Kadang-kadang Abang Jo, saya komplain sebab kadang-kadang di Sarawak itu dia lebih ke depan daripada kerajaan persekutuan. Ya. Dan ini kenyataannya. Bermakna sekiranya kerajaan itu stabil, pimpinan itu ambil sikap terbuka, sanggup mendengar, sanggup belajar dan tidak sombong dan angkuh, dan pusatnya perhatian itu membangun negara dan tidak terganggu dengan cara bagaimana nak tentukan kontrak minyak bagi anaknya, digital bagi menantunya, lingkup negara ini kalau kita biarkan begitu rupa. Dan saya sekali lagi tekankan, hebatnya pimpinan dan Jemaah Menteri sekarang, tidak satu laporan setakat ini mengenai kecurangan oleh pimpinan kerajaan perpaduan dalam kegiatan ini. Dan ini sudah rekod dalam sejarah. Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, saya jawab
hebatnya kerana pasukan pimpinannya bertekad untuk hentikan kerusakan amalan yang runtuh nilai yang menyebabkan negara ini rugi dan dihina oleh dunia kerana amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Ini bagi saya kejayaan hebat orang-orang di atas dan juga menteri di bawah. Teruslah, ini bukan perkara kecil. Yang dibangkit apa? Yang dihebohkan oleh pembangkang apa? KDWSP atau Anwar pergi ke luar negara pakai songkok atau capal. Yang kamu sibuk sakit hati kau pakai capal sebab apa? Ya. Yang penting itu tak sakau. Saya katakan menteri-menteri nak pakai capal boleh, nak pakai kasut pun boleh, nak pakai tie boleh, tak pakai tie boleh, tapi pakai baju seluar. Tapi yang tak boleh sakau. Jadi kalau tanya, ini dia detik dalam mana-mana sejarah kebangkitan negara dan tamadun umat manusia, ada ketikanya Allah takdirkan pimpinan baru ada tekadnya sama ada nak selamatkan atau terus dengan ciri-ciri keruntuhan. Kita dalam kerajaan perpaduan telah memilih. Inilah detik penting dalam sejarah di mana kita harus buat pilihan. Pilihan kita ialah kembalikan maruah bangsa dan negara kita. Dan ini tekad kita bersama. Apa yang dipermainkan oleh mereka? Kita telah meninggalkan agama kita dan meninggalkan bangsa kita. Siapa yang menghukum? Mereka yang hukum. Dan selama ini yang kononnya melalak bersih, rupa-rupanya di antara yang paling kotor dalam sejarah. Ya. Tapi kerana mereka berkuasa mengongkong badan-badan penguasa kekuasaan, maka terpadam itu. Arahan saya dengan kerjasama jemaah berteri apa? Tanpa mengira siapa, apakah kamu Tun atau Tan Sri atau mantan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan, kalau kamu sakau, kamu berdepan dengan hukum dan hukum akan menetapkan. Mandat ini yang penting bagi kita untuk membawa suatu perubahan baru, kerana kalau tata kelola itu dan governance baik, kita boleh tumpu. Saya bukan kata nak bagi satu keistimewaan kepada kerajaan Sarawak, tapi kebetulan saya teliti perkembangan negeri-negeri ini. Ada catatan Selangor berjaya dalam bidangnya, Pulau Pinang ada, Pahang pun ada, yes, atau Johor, saya tak nafikan. Tetapi dalam inisiatif dan ikhtiar baru, kerana kerajaan itu stabil dan kukuh dan disiplin pimpinannya dan kepetahan pimpinannya, maka ada beberapa ikhtiar baru di Sarawak yang membanggakan kita sebagai anak Malaysia. Dan akhir saya sentuh tentang dasar-dasar MA 63, bertempik puluhan tahun. Jadi saya berikan jaminan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak dan beri mandat penuh kepada TPM Datuk Seri Fadilah, ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya, apa sahaja janji yang dimeterai laksanakan. Ada yang memperolok ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS GPS. Saya jawab itu ada, tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapak-bapak kemerdekaan kita.
Ada beberapa langkah diambil dan yang lain seperti mana kita tahu dia langsung lekat secara sungguh-sungguh. Saya di Kelantan baru-baru ini dan sudah tahu masalah bekalan air di Kelantan itu parah. Di Sabah yang disebut oleh Ketua Menteri Haji Ji sangat prihatin menyebut kepada saya bersama Menteri Kewangannya bagaimana harus ada dana yang besar untuk menyelesaikan masalah air di Sabah. Dan saya menjawab tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond. Itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Jadi dalam saya dah beritahu dalam tempoh 2 minggu saya akan undang Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah dan pasukan untuk kita cari jalan menyelesaikan. Kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti cari dan selesaikan tahun ini juga kerja projek. Dia tidak mungkin kita selesaikan satu dua problem. Saya tak mau dengar disandakan air minum campur air masin. Di Kelantan air jadi saya harap kerajaan kaya negeri boleh lebih mudah dengan Ketua Menteri Haji Ji kerana dia yang membukakan dan dia memberikan jaminan kerjasama penuh. Saya tidak ada permasalahan sama sekali. Dan di Kelantan saya telah minta kepada Menteri Besar dan saya persembahkan kepada Tuanku Sultan. Saya kata ini tak ada kena mengena sama ada pilihan raya negeri atau tidak. Saya itu masalah dua. Kedua, yang penting itu rakyat setelah 60 tahun merdeka tidak boleh dibebankan dan dihina sampai tidak ada air bersih untuk minum. Ini kalau saya tanya apa arti kerajaan perpaduan, ini dia janji diterjemahkan bila sekarang, jangan tangguh tahun depan, sekarang kita cuba selesaikan projek besar kita boleh tangguh, tapi air, elektrik, jalan berlopak-lopak. Banyak yang komplain tentang tayar dia rosak, sekolah daif, sekolah daif, klinik daif. Itu memang dah peruntukan diberikan 1.2, tak cukup 1.4 bilion ringgit. Jalan-jalan berlopak ini terutama di Sabah, Kedah tak ada air juga ya. Tapi kalau bersyarah pada kedegah semua selesai semua. Ya. Masalah dia. Dia lain, Menteri Besar Kelantan ni sekurang-kurangnya dia sedia unding dengan baik. Orang unding dengan baik, kita dua kali lebih baik. Orang yang angkuh dan sombong, tinggallah kamu dengan keangkuhan dan kesombongan kamu. Jadi saudara, saya tahu ini kerangka, kita akan bincang dan ada yang tanya, terpaksa kita jawab. Ya, masalah-masalah tertinggal bertahun-tahun, kita terpaksa beban, pikul beban. Saya tidak mau ke Sabah dan Sarawak dia dibangkitkan lagi perjanjian Malaysia 1963. Saya tak mau lagi dah. Ya, sebab itu janji kita, bukan janji tahun lalu. Bukan janji 10 tahun dulu. Janji tahun 1963. Ya. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Dan di situ disebut bagaimana falah tahmal akhabah, bagaimana boleh angkat darjat
ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya, fakku rakabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan pendawaan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau, masih mengigau. Tetapi kerajaan, alhamdulillah, masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku rakabah, bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Sebab itu, terima kasih Ketua Menteri Sabah yang menyebutkan menoktahkan kemiskinan tegar. Dan tentunya yang miskin, anak yatim dan lain-lain. So, saudara, memang saya Azizah ingatkan saya hari ini hari ibu. Saya memang ingat. Biarlah itu kita kemudian sedikit nak selesaikan ini. Jadi sudah tahu siapa yang berkuasa. Sudah bagi itu Anwar bagi bagus berjaya, tapi tu dah tahu yang belakang yang mengatur semuanya. Tapi mengatur yang baik, bukan mengatur nak berli-berlian. Bukan mengatur yang lain, dia mengatur untuk kebaikan. Baik. Jadi tentang maksudnya, saya kata betul. Kita bangga, alhamdulillah, kita dapat tubuh kerajaan. Dan kerajaan tak dijangka. Ada yang kata mungkin 3 bulan, mungkin sebelum puasa, sebelum raya Cina, sebelum puasa, sebelum raya haji. Tapi alhamdulillah, dengan convention hari ini, saudara, ini memberikan signal yang jelas kepada rakyat Malaysia dan dunia. Kerajaan ini bukan saja stabil, tapi insya Allah kekal sehingga pilihan raya umum akan datang. Kekal untuk apa? Untuk pastikan pertama tata kelolanya mesti baik, hentikan amalan rasuah dan penyalahgunaan dengan kuasa, dan keduanya pastikan dasar yang boleh memacu pertumbuhan dan membela nasib rakyat negara kita. Hari Ibu. Kalau ada lagu Piramdi lama semalam di pesawat dipasang, tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan nasibku begitu. Nah, itu lebih kurang lah tu ni. Nak dengar lagu betul? Lagu Piramli. Tapi kita tentunya tersentuh bila kita bicara ibu, terutama yang sudah tiada ibu. Saya sebut baru-baru ini tak kala meluncurkan filem Anwar The Untold Story. Kalaupun sekali saya menangis dalam 10 tahun di penjara, itu bila ibu saya meninggal semasa saya merengkok di penjara. Kasih ibu, sumbangan mereka, latihan mereka, pendedahan mereka, tempat kita mengadu, itu sukar diganti. Jadi bagi kita yang ada ibu, jagalah dengan kasih sayang. Yang ada isteri yang juga ibu, kepada anak-anak, tunjuklah kasih sayang kepada mereka. Yang tiada, yang ibu yang telah meninggalkan kita, pastikanlah sentiasa mendoakan mereka, dan semoga Allah berikan ampunan
kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, seperti mana mereka curahkan kasih sayang kepada kita. Saudara-saudara, this is a great day for Kerajaan Perpaduan and for Malaysia. Terima kasih kepada saudara kerana bersedia meleburkan segala kesempitan yang lalu, kemarahan yang lalu, dan bermuafakat bersama. Saya tahu sebab nak sebut saya tertinggal tadi, pasal Saudara Zahid ini adalah di antara yang paling kuat diserang, termasuk kepada saya. Tapi saya nak beritahu, kalaulah tidak ya, kerana komitmen Saudara Zahid sebagai selaku Presiden UMNO dan dukungan ahli-ahli Parlimen UMNO, sejarah kita tentu berubah. Jadi kita juga harus ikhtiraf peranan beliau. Dan UMNO juga, kalau daripada Yang Dipertuan Agong sendiri, dalam keadaan kritikal itu, Premier Abang Joe dan GPS yang menjadi faktor penentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.